Saat ini, tempat isolasi secara terpusat telah dipersiapkan. Tempat isolasi terpusat yang terdapat di Juwata Permai tersebut nantinya akan ditinjau langsung oleh Kapolri dan Panglima TNI saat kunjungannya pada tanggal 6 Agustus nanti. Dan Ramil Utara Letu Japar Maluru menjelaskan, untuk lokasi isolasi mandiri yang dibuka di Juwata Permai merupakan tempat isolasi yang terbuka untuk masyarakat umum. Jika suatu wilayah di Tarakan tidak memiliki tempat isolasi secara terpusat, nantinya lokasi isolasi terpusat tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tarakan. Letu Japar Maluru mengatakan, tempat isolasi terpusat tersebut merupakan bentuk kemanusiaan bagi para masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan adanya lokasi terpusat tersebut, juga menghindari para masyarakat yang terkonfirmasi positif lebih mudah dipantau dan tidak berinteraksi ke masyarakat luas. Ya, semua apa namanya, kalau kemarin itu ya yang dekat-dekat sini lah Pak, barat sama utara. Tapi kalau di sana mungkin belum ada, dia merasa ini ya silahkan saja monggo, yang penting kita layani masyarakat. Intinya gitu. Terbuka lah ya, Mendan. Ya? Intinya terbuka lah untuk... Ya terbuka lah, itu kan masalah kemanusiaan Pak. Jangan sampai orang ini kemana-mana gitu, nak. Ya itulah makanya, ya kita sama-sama lah mengimbau masyarakat kita supaya jujur, mengakui kalau ada gejala. Nah ini yang susah. Tuhi Muhammad melaporkan.